kita udah masuk ke area street foodnya. Ini persis di depan hotel kita, BTW. Hotel kita itu di sini. Ini tinggal keluar, terus udah kesini. Jadi banyak jual ikan hidup kayak gini, tapi dimasak sih, jadi kita tinggal pilih. Banyak akuariumnya. Lihat dong kepitingnya, gede banget. Ini juga udang. Nah, kita tinggalnya di hotel ini. So, itu Basin Western. Kita mau ke pantai. Ini BTW di depan hotel kita itu langsung ke jalan yang ada street foodnya sebelah sini. Nah, kita jalan dari sana itu kayaknya City Hall, nggak tahu sih. Terus lurus ke depan itu pantai Hyundai. Nah, kita udah di pantai Hyundai. Jadi nggak ada yang berenang sih. Tuh, langsung gedung-gedung gede. Keren kan? Kita dong salah sepatu winter. Pasirnya juga lembut banget. Itu banyak orang yang main air juga sih. Ada yang mandi dong, berenang. Ya ampun. Itu juga. Nah, depan itu dong ada patung tengah air kayak orang lagi ngelompat gitu. Nah, ini dia ada palace gitu. Kayaknya tempat belanja juga sih. Cantik banget. Tuh, matahari mau tenggelam. Nah, ini kita mau masuk ke Blue Lion Parknya. Lihat dong gerbangnya, cantik banget. Ini dong, ini kita nggak ada reservasi, coba lihat ya, ada nggak sih tempat tuh kita.
Nah, ini di tengah Jalan Honde dong. Iya. Nah, ini di tengah senternya Honde Beach. Di tempat foto, cek ya. Sekarang ada pameran gitu. Depan situ juga cantik sih. Ini cantik banget sih malam di sini, meriah. Tuh, di sini juga ada foto spot. Cantik ya. Nah, jadi ini selalu ada loh. Ini kayak apa ya? Advertisingnya Busan itu Expo 2030. Ini aku harus cari tahu ini kenapa. Ini BTW masih di Jalan Hongdae. Hyundai. Ini kan aku tadi dari situ. Di depan sana dong ada restoran Indonesia. Tuh. Jadi halal. Jadi yang mau jalan ke sini yang enggak bisa makan pok-pok bisa ke sini nih. Ini di lantai 2, di atasnya Nice to See You. Terus di sini banyak banget yang buka gini, baca tarot-tarot gini. Dan di sebelah sana tuh di sini itu berjajar semua 3 tempat baca tarot gitu. Nah, ini kita udah di stasiun Busan.